Tuhan, kami ucapkan selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Tengah dan DIY. Kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan welcome home juga kami ucapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami dan bagi Anda yang belum tergabung di dalam Connect Group. Agar kami dapat mengenal Anda lebih dekat dan apabila Anda memerlukan informasi mengenai Connect Group, silakan dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08-222-3000-390. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan ucapan syukur, dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening berikut ini sesuai dengan gereja lokal Anda masing-masing.
Dan sebelum kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah jadikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, perlindungan, pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tuhan, kami mau bawa persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, bahkan juga kami mau bawa persembahan persepuluhan kami, biar Engkau menguduskan setiap hati, biar kami akan memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami lahir dari hati kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat setiap
cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku bahagia. Terima kasih, buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih, Tuhan. Kau berikan hidupku, jadikan. Sorak-sorai kami, pujian kami hanya bagi namamu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat kebaikanmu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami selalu melihat penjagaan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami menjadi ucapan syukur, menjadi korban kami di hadapan Tuhan. Kami bawa Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah, berbicaralah kepada kami semua. Tuntun kami supaya kami bisa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan yang tepat, yang sempurna. Kalau kami mulai menyimpang ke kanan, ke kiri, Tuhan tarik kembali berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa memahami kehendak Tuhan, dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari, dan kami menyenangkan hati-Mu selalu. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Saya meyakini penjagaan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, dan penyertaannya begitu sempurna. Dan pada hari ini juga kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dengan anggur atau roti tawar dengan air putih atau teh juga boleh. Nanti di akhir khotbah kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Adapun waktu-waktu ini kita sedang membahas, kita sedang masuk di dalam seri pengajaran kita pengkhotbah. Yang saya berikan tagline seperti ini, rahasia hidup yang bahagia tapi penuh dengan arti. Kebahagiaan yang Tuhan mau tuntun dalam hidup kita bukan sembarang kebahagiaan yang menurut ukuran dunia, tapi penuh arti karena kita jalani, kita lewati bersama dengan Tuhan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Fasal demi fasal kita bahas, dan hari ini, kali ini kita akan masuk di dalam fasal yang ke-6. Dari kitab pengkhotbah yang saya beri judul adalah hidup maksimal dalam keterbatasan. Hidup maksimal dalam keterbatasan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Dari kitab pengkhotbah fasal yang ke-6. Perhatikan ayat demi ayat. Lalu kita akan berhenti pembacaan ayat. Saya menjelaskan karena begitulah caranya merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Di mana sih di bawah matahari? Ya di dunia ini, tempat kita manusia tinggal atau hidup. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak ibu saudara, Salomo pengkhotbah atau Kohelet itu menceritakan, sepanjang aku hidup, aku melihat suatu kemalangan, bukan hanya sekedar kemalangan, tapi yang menekan hidup manusia. Apa itu? Orang punya kekayaan, harta benda dan kemuliaan katanya. Bukankah itu yang manusia cari? Kekayaan, harta benda, lalu kemuliaan terhormat. Bukankah itu yang manusia cari dari jerih payahnya kita? Meskipun kekayaan, hormat atau harta benda kita peroleh dari jerih payah kita, saya meyakini bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan, Tuhanlah yang memberikan.
Itu adalah karunia Allah, itu adalah pemberian Allah. Tak boleh seorang pun di antara kita yang boleh menyombongkan diri. Saya punya kekayaan, saya punya harta benda, kemuliaan atau orang kenal saya. Saya dikenal misalnya, Bapak Ibu Saudara dikenal orang banyak. Kemudian kita merasa karena jasa-jasa atau perjuangan kita lah. Memang betul manusia butuh jerih payah, butuh kerja keras. Tapi yakinilah Tuhanlah yang mengaruniakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kekayaan, kemuliaan dan bahkan harta benda itu. Kita perlu tahu apa yang Tuhan lakukan, tanggung jawab Tuhan dan apa tanggung jawab manusia. Minimal empat hal ini saya jelaskan, ada tanggung jawab Allah dan manusia. Tanggung jawab Allah yang pertama adalah menggenapi janjinya atau menggenapi firman-Nya. Tanggung jawab manusia apa? Melakukan firman-Nya tentu saja. Yang kedua, tanggung jawab Allah adalah melakukan perkara-perkara yang mustahil. Tanggung jawab manusia apa? Melakukan yang tidak mustahil. Bekerja, belajar, mengasihi, segala hal yang bersifat tidak mustahil berarti tanggung jawab kita. Tapi di luar itu ada perkara-perkara yang mustahil. Izinkan Tuhan yang mengerjakan, bukan hanya izinkan. Memang karena mau gimana lagi kita tidak mampu mengerjakan hal-hal itu. Yang ketiga, pembagian tugasnya adalah tanggung jawab Allah yang menumbuhkan, tapi tanggung jawab manusia yang menanam. Manusia perlu mengusahakan menanam. Satu ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus ribut. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Petrus. Mereka ribut. Paulus ngomong begini loh, memang benar manusia mengusahakan menanam benih lalu menyiram. Kalau seorang petani memastikan tanaman atau benih yang ditanam itu dapat gizi yang terbaik, pupuk misalkan, air yang cukup. Tapi tahu gak? Kenapa pohon itu bisa bertumbuh? Alam semesta atau tanah itu yang memunculkan. Berbicara mengenai ada hal-hal tertentu yang bukan tangan manusia. Tuhan yang menumbuhkan setiap benih yang kita tabur. Entah apa itu. Entah kebaikan, entah perhatian. Pokoknya taburlah segala sesuatu. Pekerjaan, excellent mungkin studi kita. Tapi izinkan Tuhan yang menumbuhkan. Dan yang terakhir tanggung jawab Allah dan manusia apa? Tuhan yang memberi, kita yang mengelola. Jadi sadari baik-baik, entah itu kekayaan, harta benda, hikmat, kemuliaan, semua sumber daya berasal dari Tuhan, tapi Tuhan pilih kita, kelolalah dengan baik. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita peroleh hari ini, memang dibutuhkan jerih payah kita, kerja keras kita, kerjakan dengan tekun, dengan rajin, dengan pintar, dengan segenap hati. Selanjutnya Tuhanlah yang mengaruniakan itu di dalam hidup kita. Yakinilah hari ini setiap sumber daya yang Tuhan taruh di kedua tangan kita itu berasal dari Tuhan sendiri. Dia yang mengaruniakan. Tugas kita adalah mengelola, mengerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati kita. Jangan menggantikan posisi Tuhan dengan seluruh pencapaian yang kita miliki. Jangan gantikan Tuhan dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kemuliaan yang kita peroleh. Tuhan tetap nomor satu. Segala sumber daya taruh di bawahnya. Kita lihat, kita tanya Tuhan rencana dan kehendaknya. Kerjakan itu segenap hati sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi. Tapi ternyata penjelasan Salomo tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata ada orang yang dikaruniai Allah kembali, kekayaan, harta benda dan kemuliaan, ayat yang kedua. Sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Wow, bukankah itu yang manusia cari? Kekayaan, harta benda, kemuliaan, koneksi. Sehingga gak ada sesuatu yang lagi dia kurang apa, gak ada. Semuanya sudah cukup, semuanya sudah disediakan, bahkan berlimpah. Tapi ada komanya, Salomo tidak berhenti sampai di situ. Sehingga dia bilang ini itu kemalangan yang besar luar biasa di atas muka bumi. Dia berkata tapi orang begitu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Salomo berkata kalau gitu ini sih kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jerih payah kita mengumpulkan kekayaan, harta benda, kemuliaan sudah dapat. Gak ada lagi yang lain, sudah kita peroleh dengan luar biasa. Tapi kita tak bisa menikmatinya, bahkan orang lain yang menikmatinya. Betapa sia-sia bukan pekerjaan usaha yang kita lakukan. Mungkin kita bertanya, Bapak Ibu Saudara bertanya, termasuk juga saya ketika renungkan ini, kok bisa kita sudah mengumpulkan berjerih payah, kok ada orang-orang tertentu yang gak bisa menikmati? Kenapa ya kita gak bisa menikmati semua yang Tuhan percayakan? Kenapa orang lain yang menikmati, merenung, Bapak Ibu Saudara,
dalam hati sambil berdoa, sambil berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, merenung, pikiran saya juga bercampur aduk, kok bisa ya kita punya segala sesuatu kok tidak bisa menikmati, atau ada orang-orang tertentu tidak bisa menikmati. Akhirnya saya menemukan tiga jawaban ini. Ada tiga alasan kenapa seseorang tidak bisa menikmati kekayaan atau harta benda atau kemuliaan yang dia cari, yang dia usahakan, meskipun itu pemberian Allah. Tiga jawaban ini, yang pertama, ternyata ada hal-hal tertentu hanya titipan. Bapak ibu saudara jangan GR, semua kekayaan, kehormatan, kemuliaan, harta benda belum tentu itu untuk kita semua. Ada hal-hal yang hanya dititipkan doang. Hanya ada hal yang dititipkan saja dalam hidup kita, dan tugas kita sebagai pengelola, kita perlu melanjutkannya kepada orang lain, atau mungkin mempersiapkannya bagi generasi di bawah kita, bagi anak cucu kita. Jadi kalau kita yang bergaya hidup boros, apa yang sumber daya yang Tuhan percayakan, entah itu uang, kekayaan, atau waktu, atau sumber daya potensi talenta, kita boroskan untuk hidup kita, satu saat kita perlu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tak semuanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada orang-orang tertentu atau ada bagian tertentu kita gak bisa menikmati? Ingat baik-baik, ada hal tertentu hanya titipan Tuhan. Jadi gak boleh diboroskan, jangan dihabiskan. Lukas 16 ayat 12 berkata demikian. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak ibu saudara, dalam hidup kita itu banyak hal yang Tuhan titipkan. Harta benda kekayaan Tuhan titipkan dalam hidup kita. Mungkin saja supaya kita bisa menolong orang miskin, kasih mereka makan. Bisnis yang kita kembangkan mungkin saja Tuhan perintahkan untuk kita buka lapangan pekerjaan sehingga orang punya pekerjaan yang baik. Atau ketika bahkan kita bekerja juga, kita ikut seseorang bekerja di perusahaan, di bank atau dimanapun tempat kita bekerja. Ingat, semua yang kita kelola sebagai pegawai, karyawan di tempat itu, semua hartanya bukan punya kita. Makanya gak boleh korup juga dalam perusahaan di tempat kita bekerja. Ingat, itu hanya titipan Tuhan, hanya titipan perusahaan untuk kita kelola dengan baik. Tidak semua milik kita. Bahkan saya berbicara hal yang rohani sekalipun, pelayanan contohnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 3. Petrus berbicara mengenai pelayanan atau kepemimpinan jemaat. Baik untuk hamba-hamba Tuhan full timer maupun volunteer yang memimpin jemaat, dengarkan. Itu pun juga hanya titipan. 1 Petrus 5 ayat 3 dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bahkan domba-domba atau jemaat domba adalah simbol daripada jemaat yang dipercayakan. Itu pun hanya titipan. Seorang pendeta sekalipun, full timer sekalipun, atau kalau kita pemimpin, volunteer, pemimpin jemaat, gak boleh punya rasa bahwa akulah yang memiliki jemaat, sehingga jemaat kita abuse, sehingga jemaat kita manfaatkan. Kita berpikir, jemaat sudah kita tumbuhkan, mereka dewasa, mereka diberkati. Kalau begitu, aku minta balas jasa dari mereka. No. Jemaat pun hanya titipan. Satu saat kita ini hamba-hamba Tuhan, mau full timer maupun volunteer, sama saja kita yang melayani. Satu saat kita kembalikan semua jemaat, bahkan kita pun juga adalah milik kepunyaan Tuhan, bukan milik kita sendiri. Sadari Bapak Ibu Saudara, banyak hal dalam hidup kita. Ada memang yang perlu kita nikmati atau Tuhan izinkan kita nikmati atau kita pakai, kita gunakan. Tapi banyak hal juga adalah titipan dalam hidup kita. Baik itu perkara-perkara yang jasmani, yang duniawi, yang Tuhan izinkan ada dalam tangan kita, maupun bahkan perkara rohani, bahkan jemaat sekalipun, itu adalah titipan. Tak seorang pun daripada kita layak untuk mengambil keuntungan daripada domba-domba atau jemaat yang kita sudah layani. Dengan demikian hiduplah takut dan gentar akan Dia. Karena ada hal-hal yang dititipkan dalam hidup kita. Kalau kita boroskan, kalau kita pakai, kalau kita ambil semau kita sendiri, satu saat pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang pemilik segala sesuatunya. Lalu hasil perenungan juga, kenapa ya tidak bisa menikmati? Tadi kan pertanyaannya begitu. Yang kedua, saya temukan jawabannya, kenapa banyak orang bahkan tidak bisa menikmati anugerah Tuhan.
karena ketidakpercayaan. Nanti kita akan lihat sebuah peristiwa, tapi saya ceritakan dulu latar belakangnya. Waktu itu bangsa Israel dikepung oleh musuh. Jadi strategi musuh adalah mengepung supaya gak ada logistik bahan makanan. Tujuannya bangsa Israel kekurangan bahan makanan. Setelah mereka lemas, baru mereka akan ambil atau istilahnya kuasai dengan paksa. Lalu peristiwa itu dicatat dalam 2 Raja-Raja 7. Ayat 1 sampai 2 demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Tuhan berjanji nih, meskipun musuh mengepung, tapi Tuhan berjanji membela umatnya. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di depan pintu gerbang Samaria. Tapi ada seseorang perwira yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Memang kondisi Israel waktu itu dikepung musuh, gak punya logistik makanan, lama-lama makanan di dalam kota habis. Itu cara musuh menyerang, menguasai mereka. Bahkan satu peristiwa mereka rebutan. Satu orang ibu masak anaknya. Hari besok mereka janjian masak anak temannya. Tapi temannya gak mau. Saking susahnya. Bahkan begitu sulitnya mereka, saking kelaparan, saking sulitnya karena dikepung oleh musuh. Tapi Tuhan berjanji. Besok katanya kira-kira waktu seperti ini. Semua barang makanan akan begitu murahnya, berlimpahnya. Ada satu orang ajudan perwira, ajudan raja gak percaya. Dia berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap di langit, gak mungkin terjadi yang kayak begitu. Ketidakpercayaan kita Bapak Ibu Saudara membuat kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita hanya bisa melihatnya, bahkan mati dengan mungkin rasa penasaran. Karena kita gak bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Lalu ayat 17 perikop yang sama dikatakan demikian. 2 Raja-Raja 7 ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira itu yang tadi anggap percaya yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di depan pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di depan pintu gerbang, lalu matilah ia. Seorang perwira, seorang ajudan raja, yang seharusnya dia menikmati kelimpahan itu. Bukan dari mereka. Long bangsa Israel lagi dikepung oleh musuh, dibiarkan mati kelaparan. Tapi karena perbuatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa pelajari kisahnya luar biasa. Tiba-tiba malam itu, Tuhan membuat kegaduhan, membuat suara yang membuat musuh-musuh ketakutan. Mereka lari begitu saja. Lari ketakutan, mereka tinggalkan makanan, tepung, hewan, semua emas, perak, semua ditinggalkan begitu saja. Sehingga waktu itu terjadi hal yang berbalik keadaan. Umat Tuhan yang miskin, kelaparan, harus tadi masak teman, anak temannya, lalu gantian begitu yang satu gak melakukan. Begitu mengerikan, tiba-tiba berubah menjadi berlimpah luar biasa. Tapi karena ketidakpercayaan daripada si ajudan perwira itu, ajudan raja itu. Dia hanya melihat dan dia mati terinjak-injak karena seluruh bangsa Israel begitu semangat untuk menjarah apa yang ditinggal oleh musuh. Dan ajudan itu terinjak-injak, begitu ironis, begitu menyedihkan. Dalam perenungan beberapa waktu yang lalu saya berpikir, iya ya Tuhan, kenapa orang gak bisa menikmati? Oke, yang pertama titipan, kami harus juga bijaksana. Yang kedua, ketidakpercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, hari-hari ini dengan kondisi yang tidak mudah, mungkin perekonomian pekerjaan kita pun ikut kena dampak ya.
Memang perlu hikmat, perlu kebijaksanaan, perlu strategi-strategi yang pas sesuai dengan hari-hari ini kondisi yang terjadi. Tapi saya meyakini Tuhan itu sekali-kali gak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Percaya dengan iman kita, lakukan bagian kita dan lihat pertolongan Tuhan. Ini bangsa kelaparan, harusnya mati kelaparan, dibiarkan mati kelaparan. Tiba-tiba hanya satu hari, sekejap saja dirubah keadaannya. Tapi sayang ada orang yang gak bisa menikmatinya. Meskipun dia melihat kelimpahan yang luar biasa, karena tidak percaya. Alasan yang ketiga, kenapa seseorang tidak bisa menikmati? Karena orang itu tinggal di dalam dosa. Kok bisa? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26 jelas sekali dikatakan demikian. Karena kepada orang yang dikenannya, Tuhan itu mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya, nyanyi besar berarti tugaskan Tuhan, untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian bukan dia nikmati, harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kenapa orang gak bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Karena tinggal di dalam dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Yang merupakan pemisah antara aku dengan segala, dengan kamu kata Tuhan, adalah segala dosa dan kejahatanmu. Kenapa kita gak bisa menikmati? Kenapa beberapa orang tak bisa menikmati anugerah Tuhan? Karena orang itu tinggal di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini kita jauh dari Tuhan. Kalau ini ada dosa yang sengaja atau kita memang betul-betul lakukan di tempat tersembunyi. Itu membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dan orang yang berdosa, tugasnya ngumpulin, menimbun. Memang seolah-olah punya banyak, tapi pada akhirnya dia tidak menikmati. Akhirnya diberikan kepada orang benar. Itulah keadilan Tuhan, itulah kesetiaan Tuhan. Jangan sembarangan di dalam hidup. Ada hal-hal yang titipan, tapi ada yang tidak bisa dinikmati karena ketidakpercayaan dan karena dosa-dosa kita. Lalu selanjutnya ayat yang ketiga, Pengkhotbah pasal yang ke-6, kita lanjutkan perkataan Pengkhotbah Salomo atau Kohelet ini. Ayat yang ketiga dia berkata, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Ayat yang kelima, lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram katanya daripada orang tadi. Punya anak di zaman itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Apalagi kalau anak yang dilahirkan anak pria. Di zaman itu gak punya anak dianggap dikutuk. Atau tidak diberkati. Jadi punya anak adalah lambang atau simbol diberkati. Yang kedua umur panjang juga sama, simbol diberkati. Punya anak umur panjang sudah lengkaplah tanda atau simbol orang yang diberkati. Tapi menurut Salomo ada yang lebih menderita, ada yang lebih mengerikan, ada yang lebih sia-sia daripada itu. Kalau mereka ternyata tidak bisa menikmati meskipun punya umur panjang, meskipun punya 100 anak bahkan. Salomo berkata, tapi tidak, dia tidak bisa menikmatinya, tidak puas dengan kesenangan. Bahkan untuk dikubur pun, di akhir hayatnya pun dia gak dapat penguburan. Salomo berkata, anak gugur lebih baik. Anak gugur itu maksudnya anak yang gak pernah, seseorang yang gak pernah tinggal di atas muka bumi itu jauh lebih baik. Kalau dibandingkan dengan orang tadi meskipun punya anak dan punya umur panjang. Saya jadi teringat ada dua tokoh Alkitab yang begitu hebat. Yang pertama adalah Yakub, yang kedua adalah Musa. Mari kita lihat Kejadian 47 ayat 7 sampai ayat 10. Ini peristiwa Yusuf, salah satu anak Yakub jadi penguasa di Mesir, seluruh dunia kelaparan. Lalu Yakub dan sekeluarga akhirnya pindah ke Mesir, dikasih tanah Goshen. Dan ini percakapan antara Yakub, ayahnya Yusuf, dengan Firaun waktu itu. Kejadian 47 ayat 7. Sampai 10 Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun penggembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Dia waktu itu Yakub 130 tahun usianya. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya.
tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ada seorang tokoh di Alkitab, seorang yang bukan orang biasa, namanya Yakub, salah satu bapa leluhur umat Israel. Dia berkata, tahun-tahun pengembaraanku sedikit, dan sukar, dan penderitaan yang dialami. Lalu saya ingat yang kedua, Musa. Musa juga bukan orang sembarangan, dia pemimpin bahkan, pemimpin jutaan umat Tuhan. Kita melihat Mazmur 90, ayat 10 sampai ayat 12. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12, perhatikan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu dia berdoa demikian, ayat yang begitu terkenal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak ibu saudara, dua tokoh Alkitab tadi yang kita baca ucapannya. Yakub, bapa leluhurnya Israel. Musa, pemimpin juga yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dua orang ini bukan orang sembarangan. Usia mereka panjang banget. Anak mereka Yakub bahkan anaknya 12, anaknya banyak. Tapi dia menyimpulkan bahwa perjalanan hidupnya penuh penderitaan, penuh kesukaran, penuh hal-hal yang berat. Kalau begitu pas dong apa yang diucapkan Salomo. Berarti dua orang ini, Yakub dengan Musa, pun tidak menikmati hidupnya. Berarti hidup mereka sia-sia. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka bercerita bagaimana hidup mereka penuh perjuangan, mereka justru menceritakan bagaimana kehidupan mereka berjalan itu memang tak mudah. Banyak perjuangan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Tapi mereka membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tak pernah kurang dari dalam hidup mereka. Entah Yakub yang di dalam masa-masa kelaparan, Tuhan di tengah-tengah ide dan rencananya yang begitu misterius membawa satu anak yang namanya Yusuf. Meskipun awal sih mau dirancang, mau dibunuh oleh saudaranya, tapi Tuhan membawa satu anak yang namanya Yusuf dipindahkan ke Mesir untuk memelihara bangsa-bangsa, termasuk juga umat pilihan Allah. Yang waktu itu Yakub ber-70 orang bersama waktu itu di keluarganya. Tuhan luputkan. Sama juga Musa. Musa kalau kita lihat kisahnya sama juga. Musa lahir di kondisi di waktu yang salah. Kok bisa di waktu salah? Iya. Karena di tengah-tengah pembantaian bayi, Musa lahir. Siapa Musa? Di tengah-tengah kondisi yang mengerikan, bayi-bayi dibantai dengan kejam oleh Firaun. Musa lahir di situasi yang kayak begitu. Tapi kembali Tuhan luputkan dia dari maut. Tuhan bawa dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. 40 tahun berikutnya Tuhan panggil dia untuk menuntun umat Tuhan masuk kepada tanah perjanjian. Meskipun dia sendiri tidak masuk, tapi menuntun umat Tuhan yang jutaan itu. Ketika mereka bercerita bahwa umur-umur mereka dipenuhi kesukaran perjuangan, bukan berarti mereka sedang mengeluh. Tapi mereka justru melihat hidup mereka memang gak mudah di atas muka bumi. Memang seringkali gak mudah berjalan dalam kehendak rencana Tuhan. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia begitu setia, dia memberikan sumber daya, dia memberikan hikmat, dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Diluputkan daripada maut demi maut sehingga mereka bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan yang namanya Yakub dan namanya Musa. Saya berdoa demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan saya. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ketidakmudahan. Siapa bilang ikut Tuhan jadi orang Kristen tidak ada masalah? Oh, tantangan masalah tetap ada juga. Tapi saya meyakini seperti Musa dan Yakub berkata, meskipun tahun pengembaraanku, masa-masa manusia begitu sukar, banyak kondisi yang sulit yang dihadapi. Tapi mereka menunjukkan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Saya punya keyakinan yang sama. Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan berkecil hati di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah. Dia menyertai kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Percayalah kepada dia Bapak Ibu Saudara. Meskipun tahun-tahun kita, perjuangan kita enggak mudah. Tapi sekali-kali Tuhan berkata tak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Percaya saja di dalam hati dan iman kita. Berjalan saja. Siapa bilang anak gugur lebih baik daripada kita yang tinggal di atas muka bumi? Anak gugur atau anak yang tak pernah dilahirkan memang jauh lebih baik kalau setiap kita
hidup sembarangan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, baru kita sia-sia kehidupan kita di atas muka bumi. Tapi kalau kehidupan kita belajar berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, menghadapi situasi yang sukar pun, kita justru akan melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Justru saya melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita produktif bekerja atau melakukan apa yang menjadi tugas dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukankah hidup kita makin lama makin menggairahkan? Dalam waktu-waktu yang seperti ini kita mungkin gak bisa banyak beraktivitas, gak banyak bisa keluar, bertemu dengan orang banyak, lebih banyak mungkin di rumah. Kadang-kadang muncul sih, saya dengar juga beberapa orang berkata bosan juga ya. Biasanya bisa kerjakan ini dan itu. Sekarang mungkin lebih slow down, lebih lambat lakukan ini dan itu. Bukankah terasa bosan? Karena Tuhan mendesain manusia demikian. Tuhan mendesain manusia untuk produktif. Memang ada waktu-waktu mungkin kita lebih slow down. Dan cari wajah Tuhan, cari firman-Nya, berada dekat dengan keluarga kita, doakan mereka. Banyak hal juga yang bisa kita lakukan di rumah kita kok. Meskipun kita gak bisa aktivitas yang terlalu banyak kalau dibandingkan dengan masa-masa di luar, yang masa-masa luar biasa ini. Tapi lihat, Tuhan memang mendesain kita untuk kita melakukan sesuatu, berjuang, bertindak. Dan ada masalah, ada problem, bukankah menggairahkan buat kita untuk kita bisa menyelesaikannya dalam hidup kita. Demikian juga dengan Musa dan Yakub, dia menyimpulkan. Meskipun tahun-tahunnya penuh kesukaran, tapi mereka lihat bahwa anugerah Tuhan menyertai, Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Siapa bilang anak gugur lebih baik dari kita? Enggak. Kalau kita hidup sembarangan, memang betul orang yang gak pernah dilahirkan jauh lebih baik daripada kita. Tapi kalau kita hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, menghadapi situasi sukar pun, kita meyakini bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang tak pernah dilahirkan. Lalu kemudian ayat yang ke-6, Salomo berkata, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat yang dia maksud apa? Kematian, semua kita toh akan mati atau meninggal dunia. Ayat yang ke-7, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun dia berkata, keinginannya tidak terpuaskan. Kalau Anda mengikuti seri pengajaran ini, kita lihat beberapa ayat dia ulangi, beberapa statement. Contohnya misalnya, dia berkata, nikmati jerih payah kita lewat makan dan minum dan bersenang-senang. Itu pun adalah pemberian Allah. Boleh kok Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan bukan berarti hidup yang tegang melulu, serius melulu, kita gak bisa menikmati kesenangan atau makan dan minum, boleh kok. Tapi perlu diketahui, meskipun kita menikmati itu, makanan, minuman, contohnya Salomo berkata soal konteks makanan dan minuman di ayat 7 yang tadi kita baca bersama. Tapi dia berkata kata-kata ini untuk mengingatkan kita. Namun keinginannya tetap tidak terpuaskan. Maksudnya gini loh Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang di atas muka bumi itu gak akan bisa membuat kita puas yang sejati, yang terus menerus sehingga ya sudah cukup. Gak bisa. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya Salomo berkata, dalam manusia itu Tuhan memberikan kekekalan. Maksudnya adalah manusia itu bisa puas, kepuasan sejati hanya dia temukan dalam Tuhan. That's it, itu aja. Di dunia ini pasti gak puas. Jadi kalau kita berharap kita akan puas dari pencapaian kita, bahkan soal makanan minuman yang dibahas Salomo, percayalah gak akan ada yang bisa memuaskan kita sampai bagaimana. Keinginannya tidak akan terpuaskan. Ketika saya ngobrol dengan beberapa teman, kadang-kadang mereka sambil bercanda, sambil guyonan, mereka berkata, iya ya, dulu waktu muda bisa makan banyak hal, makan makanan ini, makan banyak hal, baik makanan yang bersih atau maupun makanan yang sembarangan, pengen makan makanan yang sembarangan begitu, tapi apa daya katanya anak muda gak punya duit. Kesehatannya sih masih mumpuni, meskipun juga jangan sia-siakan sih, meskipun kalian masih muda, misalkan ada yang menonton atau melihat khotbah ini masih muda, jangan juga sia-siakan. Tapi ada orang berkata, masih muda bisa makan banyak hal, gak punya uang. Setelah kita kerja, sudah bikin tua, punya banyak uang, kita bisa beli makanan apapun yang kita mau, tapi badan kita gak mendukung. Gula darah naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, aneh ya. Hidup manusia itu muda bisa makan segalanya seolah-olah gak punya uang. Sudah makin tua bisa beli apapun tapi badannya gak dukung. Atau kita makan misalnya senikmat-nikmatnya.
kita lagi kangen nih makanan masakan tertentu, misalnya kita kebetulan kita bukan berasal dari kota di mana hari ini kita bekerja, gitu, kita pergi juga seperti saya dari kota Bandung Jawa Barat lalu pindah ke Jawa Tengah. Mungkin ada makanan-makanan yang kita kangen, masakan kecil. Waktu kita masih anak-anak, makanan-makanan misalnya masakan Sunda buat saya karena orang Jawa Barat kangen. Tapi ketika saya makan masakan Sunda itu, ya sudah tetap tuh. Perut kan gak bisa makan semuanya yang kita mau. Meskipun mulut kayaknya masih pengen ngunyah, perutnya sudah gak mampu. Itu loh Bapak Ibu Saudara, kesenangan manusia itu tetap ada batasnya. Meskipun tetap bisa kok makanan, minuman dan bersenang-senang, boleh kita nikmati. Tapi ingat baik-baik, bukan itu tujuan akhir kita, tetap kita ada batasnya. Mau kita dulu bisa makan segalanya gak punya uang. Atau sekarang kita punya uang bisa beli segalanya, tubuhnya gak dukung. Atau ketika kita makan ketemu dengan makanan yang kita pengen, kita makan sebanyak-banyaknya, tetap perut kita juga gak mampu. Lihat, bahkan itu pun tak bisa memuaskan. Salomo menyimpulkan, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, katanya ayat 7. Namun keinginannya tetap tak terpuaskan. Karena di pasal yang ketiga dia berkata, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ketika dia berbicara segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan memberikan kekekalan. Kekekalan itu maksudnya dalam hati setiap manusia ada kerinduan yang mendalam untuk punya kedekatan, punya hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Itulah yang bisa memuaskan hati kita. Setiap hati manusia diberikan kekekalan katanya. Kalau Bapak Ibu Saudara jauh daripada Tuhan dan mencoba gantikan Tuhan dengan apapun, mau makanan, mau hobi, bahkan dosa sekalipun, apalagi dosa menuju kebinasaan, tak akan ada yang bisa memuaskan. Yang bisa memuaskan kita hanya karena pribadi Tuhan di dalam hidup kita, karena pada dasarnya manusia diberikan semua di dalam hatinya ada kekekalan. Dia mencari sesuatu yang ilahi yang namanya Tuhan. Dan ketika kita berada dekat dengan Tuhan mencari dia, hati kita baru puas. Hati kita baru tenang. Di dunia ini tak akan ada sesuatu pun yang bisa memuaskan kita bagaimana. Selalu saja ada batasnya, termasuk soal makanan dan minuman. Satu ketika Esau begitu laparnya, habis berburu, dia melihat adiknya sedang masak. Dicatatlah dalam Alkitab kita dan kejadian yang terkenal sekali, peristiwa yang terkenal, kejadian 25. Ayat 29 sampai 34, kejadian 25 ayat 29, perhatikan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ini orang pesimis banget. Ini orang menganggap rendah sekali hak kesulungan. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Padahal Esau masih muda waktu itu dan usianya masih panjang. Lalu kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Kalimat terakhir, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak ibu saudara, selapar-laparnya kita, sekangen-kangennya kita dengan masakan tertentu, seingin-inginnya kita menikmati kesenangan dalam hidup kita, jangan tukarkan dengan sesuatu yang rendahan, jangan tukarkan dengan sesuatu dosa. Ada hal-hal tertentu, kayak makanan, hobi, dalam tahapan tertentu masih benar, masih bukan dosa. Tapi ada batas tertentu ketika dilewati jadi dosa. Esau dia pikir sebentar lagi aku mati. Lebih baik tukar hak kesulungan dengan semangkuk bubur kacang merah. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan itu luar biasa sekali. Berbicara mengenai double portion, porsi ganda. Orang sulung, anak sulung pasti berkat warisan orang tuanya double. Yang kedua dia melanjutkan nama ayahnya. Banyak hal-hal yang penting yang dia hanya tukarkan dengan semangkuk bubur kacang merah. Jangan tukarkan hal yang ilahi, hal yang penting hanya untuk makanan. Meskipun makanan, minuman, kesenangan bisa kita nikmati. Paulus melanjutkan 1 Korintus 6, dia berkata ayat 12 sampai 13. Segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lalu dia ingatkan, makanan itu untuk perut aja dan perut memang untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Makanan, minuman, kesenangan boleh. Ada tahapan tertentu, masih belum dosa. Tapi ketika kita melanggar batasannya, jadilah dosa. Paulus mengingatkan, memang betul perut untuk makanan, makanan untuk perut. Tapi tubuh kita, perut kita akan dibinasakan, maksudnya akan kembali kepada debu. Toh, jangan tukarkan itu. Tapi tubuh kita sebetulnya hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Boleh nikmati kesenangan, tapi ada batasannya. Ayat 8, pengkhotbah 6, karena apakah kelebihan orang berhikmat daripada orang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Dia bilang lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia bandingkan 3 jenis orang. Orang berhikmat, orang bodoh, orang miskin. Dia bilang ternyata sama aja ya. Mau orang berhikmat, orang bodoh, orang miskin. Sama dari sudut pandang, maksudnya kematian yang akan menjemput kita. Sama dari sudut pandang, maksudnya segala sesuatu yang kita nikmati di dunia tidak akan kekal. Tapi tetap ada perbedaannya, orang berhikmat dengan orang bodoh tetap beda. Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang berhikmat. Tapi dalam beberapa hal sama itu, maksudnya sama-sama mati, meninggal dunia. Sama-sama kesenangannya gak akan bisa menikmati yang terlalu memuaskan hidup kita. Karena kepuasan kita hanya terletak di dalam Tuhan saja. Ayat 10 sampai ayat 12, ayat-ayat terakhir, perhatikan. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Manusia lain yang punya posisi, punya kekayaan? Bukan. Yang lebih kuat daripada kita hanyalah Tuhan. Lalu dia lanjutkan 2 ayat terakhir di perikop ini, di pasal ke-6. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apakah faedahnya untuk manusia? Ayat 12. Dia simpulkan, karena siapakah yang pertama mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia yang kedua apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Hidup kita harus takluk dan tunduk di atas sesuatu, atas seorang pribadi yang lebih kuat. Bukan orang yang lebih kaya, bukan orang lebih pandai, bukan. Sesuatu yang lebih kuat adalah Tuhan saja. Dan Salomo berkata dalam ayat 12, Tuhan ini dua. Kenapa kita harus tunduk kepada dia? Karena yang pertama, Tuhan itu mengetahui apa yang baik bagi kita. Bahkan yang terbaik, dia tahu. Kayak kalau kita orang tua, kita kadang melarang anak kita, mendisiplin anak kita. Apalagi kalau mereka masih kecil, gak boleh ini dan gak boleh itu. Disiplin belajar, disiplin mandi lah, semualah. Karena kita yang tahu yang terbaik, bukan karena kita jahat kan? Sama juga Tuhan dengan kita. Kenapa kita takluk kepada dia? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kedua, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi setelah itu atau di dalam masa depan. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia maha tahu, tidak ada rahasia di dunia, tidak ada rahasia apapun bagi dia. Itulah sebabnya kita tunduk kepada dia. Karena dia yang mengerti hidup kita. Jauh di kedalaman hati kita. Jauh di dalam perjalanan kehidupan kita yang belum pernah kita pikirkan. Dia mengerti. Tunduklah kepada sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Sepanjang pasal 6, ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan dalam hidup kita setiap hari yang simpel. Sederhana, sebetulnya gak sulit asal kita mau taat. Yang pertama, kenali alasan tidak bisa menikmati. Tadi ingat Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan percayakan belum tentu untuk kita semua. Kenali alasan kenapa gak bisa menikmati. Mungkin karena titipan. Atau karena kita tidak percaya. Atau karena dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang kita simpan rapi-rapi. Membuat kita gak bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Cek di dalam hidup kita. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara dalam hati kita dengan lembut. Masing-masing kita yang mengikuti ibadah hari ini. Dia berbicara, dia ingatkan tuh. Ada hal-hal yang kau harus simpan, kelola. Bukan untukmu, tapi untuk orang lain. Untuk anak cucu, untuk orang miskin. Untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Biarkan Tuhan berbicara dalam hati kita semua. Atau mungkin karena dosa dan ketidakpercayaan membuat kita tidak bisa menikmati. Aplikasi yang kedua, nikmati setiap perjuangan. Musa dan Yakub berkata, tahun-tahunku penuh pengembaraan dan sukar dan sulit. Ingat, kesukaran, kesulitan bukan berarti Tuhan tidak menyertai.
Tapi bukankah kesukaran, kesulitan membuat kita makin mengandalkan dia? Menurut penelitian, ide-ide inovasi, inovatif, yang kreatif muncul ketika manusia itu menghadapi tekanan. Kadang-kadang sumber daya yang terbaik, potensi terbaik dalam diri kita keluar muncul ketika ditekan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tahu Tuhan menyertai dan akhirnya kreativitas, inovasi, jawaban demi jawaban keluar. Bukankah Tuhan pilih kita menjadi problem solver? Orang-orang yang memecahkan masalah, bukan problem maker, bukan pembuat masalah. Aplikasi yang ketiga, akui keterbatasan dengan rendah hati. Salomo mengingatkan, hidup kita harus takluk kepada sesuatu yang lebih kuat daripadanya. Apa yang lebih kuat? Bukan orang lebih kaya daripada kita. Bukan orang lebih punya koneksi. Bukan orang lebih pandai. Bukan, bukan. Bukan kepada manusia. Kita takut yang bagaimana, hormati, iya. Karena sesama manusia harus saling menghormati, saling mengasihi. Tapi takutlah, tunduklah kepada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Yang kedua, Tuhan tahu masa depan kita. Tak ada rahasia di dalam pengetahuan Tuhan, dalam kemahatahuannya Tuhan. Bagi kita, kita perlu tunduk mengandalkan dia. Lakukan tiga aplikasi ini dan lihatlah kita bisa hidup dengan maksimal dalam keterbatasan sekalipun. Saya beri judul, bukankah maksimal dalam keterbatasan. Biarkan hidup kita, semua kita maksimal meskipun terbatas ini dan itu. Karena bukan hanya sekedar kita hebat, tapi karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata kita sejenak sebelum nanti kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari renungkan firman Tuhan sejenak, Bapak Ibu Saudara. Arahkan hati kita kepada dia. Dan kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita terlebih dahulu, sambil saya minta Bapak Ibu Saudara juga siapkan roti dan anggur, atau roti dan air putih, atau teh tawar, sesuai dengan apa yang Anda sudah siapkan hari ini. Kita nyanyikan lagu ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan pimpin kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segala. Katakan dengan segenap hati kita, ku yakin Kau hadir di sini dimanapun kita berada. Dia hadir di rumah kita, di ruang keluarga kita, di kamar tidur kita, di kamar doa kita. Asalkan ada hati yang haus dan lapar. Haleluya. Kau nyata di sini dimanapun Anda berada, Dia nyata. Jadi di sini. Ulangi dari awal. Jadikan doa kita sebagai ungkapan iman kita. Haleluya, katakan bersama-sama. Ku menyembah. Haleluya Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu.
kasih buat firman-Mu di tengah-tengah keterbatasan. Kami tetap dapat hidup maksimal. Karena Tuhan menyertai dan menuntun hidup kami. Gak pernah kami mau menyesal ya Tuhan. Kami berkata anak gugur lebih baik seperti Salomo enggak. Sepanjang hidup kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, pasti kehidupan kami jauh lebih baik. Karena kami belajar Tuhan berjalan dalam kehendak-Mu. Dan sebentar perjamuan kudus yang kami akan ambil ya Tuhan. Masing-masing di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kuasa-Mu, hadirat-Mu tak dibatasi oleh ruang dengan waktu. Lawat setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing atau di tempat di mana kami hari ini mengikuti ibadah secara online. Tuhan, lawat jamah setiap hidup kami. Roti dan anggur yang sudah kami persiapkan Tuhan, kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu ini simbol saja pengorbanan-Mu di atas Kalvari 2000 tahun lalu. Roti, simbol daripada tubuh-Mu yang terpecah. Anggur atau air putih atau air teh yang kami bawa, yang kami siapkan hari ini jemaat-Mu. Itu simbol saja bahwa darah-Mu sudah menyucikan, membebaskan kami, menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita bersyukur dan menghargai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini, kata Tuhan, menjadi peringatan akan dia, akan aku. Sebelum kita makan bersama-sama, naikkan ucapan syukur terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat anugerah-Nya. Bersyukur buat kebaikan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tak ada habis-habisnya rahmat-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Di tengah kondisi yang tidak mudah seperti ini. Oh penghiburan Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada. Meskipun Tuhan kami harus menghadapi masalah ini dan itu, Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan setia. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Atas anugerah-Nya, bersyukur buat kesetiaan-Nya. Bersyukur buat kasih setia-Nya dalam hidup kita. Kesehatan, kekuatan yang Dia beri. Keluarga yang Tuhan percayakan. Oh bersyukurlah, bersyukurlah. Banyak hal yang kita bisa syukuri. Dan semua bermula karena pengorbanan-Nya di atas Kalvari. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Siapkan anggur atau air putih atau teh yang kita siapkan masing-masing. Hanya jadi simbol saja apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Mari angkat tinggi juga dengan tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum bersama-sama, sekali lagi akan ucapan syukur kita. Bersyukur buat anugerah-Nya, bersyukur buat darah-Nya yang menyucikan kita. Dosa kami yang merah seperti kirmisi Tuhan putihkan seputih salju. Kami yang dahulu jauh dari Bapa, kami yang dahulu jauh dari Tuhan, lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan, Kau tarik kami kembali dekat, kami punya hubungan. Kami bisa berkata kepada Tuhan kami, bukan Tuhan yang jauh, kami bisa berkata menyebut-Nya ya Abba, ya Bapa. Terima kasih buat hubungan yang begitu dekat, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hati kami terharu, hati kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, sekali lagi mari sembah Tuhan. Mari angkat suara kita sekali lagi. Mari bersyukur buat anugerah-Nya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak berkesudahan di hidup kami. Terima kasih.
pernah tinggalkan kami. Selalu menyertai dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa yang mudah. Entah di lembah kehidupan, entah di puncak gunung kehidupan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya Tuhan selamanya kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Moralana masyakarala. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setelah kita mendengar firman, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian, yang pertama, kami mau kenali alasan kenapa gak bisa menikmati. Apakah karena hanya titipan Tuhan yang sebetulnya untuk orang lain? Jangan GR, semua yang kita miliki bukan, belum tentu harus kita habiskan dalam hidup kita. Atau karena dosa, atau karena ketidakpercayaan. Hari ini berjanjilah kepada Tuhan, Tuhan, kami mau kenali alasan itu. Kalau karena titipan, kami kelola dan kami gak akan habiskan, justru kami akan siapkan untuk orang lain. Kalau itu dosa ketidakpercayaan, biarkan hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Percaya kepada Dia yang tak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, nikmati setiap perjuangan. Mungkin hari-hari ini kita bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi. Enggak. Menyalahkan sesuatu, bersungut-sungut tak bisa mengubah keadaan. Kita tahukah Bapak Ibu Saudara, hanya ketika kita bersyukur kepada Dia dan melakukan bagian kita, nikmati setiap perjuangan, di balik semua itu Tuhan turut bekerja. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku akui keterbatasan dengan rendah hati, tunduk takluk kepada sesuatu yang lebih berkuasa, itu Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu perjalanan masa depan, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau engkau berkata demikian, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Bapak hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan yang menaruh tangannya di dadanya sebagai tanda ekspresi berdoa, menyerahkan hidupnya mereka kembali ke dalam tanganmu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Yang jauh tadi, yang ketidakpercayaan menguasai hidup mereka, Tuhan tuntun kembali mereka dekat. Yang bersungut-sungut menyalahkan kondisi ini dan itu, Tuhan ajari jemaatmu, umatmu Tuhan bersyukur. Hamba meyakini Tuhan gak pernah meninggalkan, membiarkan mereka. Bahkan tadi perjamuan kudus yang kami terima, yang kami ambil bagian bersama-sama, mengingatkan kami kembali bahwa kami mengawali perjalanan hidup kami dalam hidup baru, dalam kasih karunia. Biarkan kami menjalaninya dalam kasih karunia dan menyelesaikan dalam kasih karunia. Berikan penghiburan, kekuatan, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari sakit penyakit. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Anugerah-Mu menyertai ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai umat-Mu di tengah-tengah kondisi yang terbatas ini, menyatakan kemuliaan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Refnya, jadikan doa kita ucapan syukur kita. Katakan ku yakin, haleluya. Kau hadir di sini. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin. Amin, amin. Terima kasih kami masih boleh beribadah meskipun gak bisa berjumpa secara fisik. Begitu kangen ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sekali lagi kami bisa peringati Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Amin, berdoa
Buat setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, berikan penghiburan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Diberkati mereka di pintu masuk, pintu keluar, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di studi. Semua aspek hidup mereka diberkati karena Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu. Pegang hidup mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan ya Tuhan. Sehingga mereka dibawa dari satu kemenangan, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia berikutnya. Dan biar mulai dari hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menyertai dan menuntun kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati dan bersyukur, katakan sama-sama haleluya. Amen. God bless you all.